dikasih juga resepnya kalau memang mau kita berikan langsung. Kalau aku bawain mukena, terus aku bawain kerudungan, aku bawain sepatu katanya Medina kemarin pas aku pas bikin surat, terus langsung kayak boleh nggak, terus aku nanya mau dibawain apa, aku ingin lagi suka olahraga di sini nggak terus masuk, aku ini juga langsung aku deh yang beliin sepatu, terus ya aku bilang kak udah aku beliin gitu. Terus bawain skincare biar dia tetap masih tetap cantik dan glowing ya walaupun di dalam. Dan juga aku bawa baju muslim, aku bawa kaos juga. Kak Fitri bawain kue-kue ya, roti-roti buat selamat sih. Iya dia lagi sedikit di kamera nggak kak, isinya mana? Isinya ke kamera. Isinya ke mana ya? Terus aku bawa zikiran juga biar dia senantiasa berzikir di dalam. Bawa kerudungan, bawa sepatu, bawa skincare, terus bawa baju muslim, terus bawa vitamin. Berarti ini baru pertama kali kak ya untuk menjemput kak Medina ya? Ya, pertama kali setelah berdoa istikharah terus. Dan di dalam ajaran agama saya juga mengajarkan yang di dalam hati kita tetap memaafkan walaupun hukum tetap berjalan. Kaisa, ini apakah kemarin kan Medina kan juga bilang bahwa obatnya habis, biaya ambil 5 juta segala macam itu juga di share sama Kaisa buat Medina. Dibayarin Kak Fitri nih? Di kamera. Kak Fitri mungkin seperti apa Kak Fitri? Apa gimana mungkin bisa sampai semua? Aku apa-apa kan saat ini teman share aku Kak Fitri, jadi kan menurut kakak gimana gitu. Terus Kak Fitri langsung, udah yang ini aku aja gitu. Sampai sepatu-sepatu juga sudah Kak Fitri yang mau beliin semuanya. Enggak kak, ini aku udah beliin. Obat-obat sirup sih memang udah datang dari mana gitu kak? Mungkin dokter atau resep? Mungkin ya, aku gak tahu ya. Resep dari dokter di dalam. Dikasih juga resepnya kalau memang mau kita belikan langsung, tapi ada juga di dalam untuk yang membantu untuk membelikan. Ketemu sama Medina deh yang waktu itu sempat ABC perhara gitu, gimana Kaisa rasanya? Ya bismillah, atas izin Allah aku minta sama Allah ya Allah, saya minta diikhlaskan.